Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya dan mensyukuri semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal jalan yang lurus yang semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita senantiasa mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurah kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik panutan bagi setiap orang yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, kami menghimbau kepada para jamaah sekalian, marilah kita berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kualitas amalan kita agar dekat dengan sebab-sebab keridhaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan di dunia, kematian dan kehidupan manusia adalah sebagai tempat beramal yang di situ kita akan diuji untuk kemudian nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya dia menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Manusia akan dinilai berdasarkan kualitas amalnya. Di dalam ayat ini, surat Al-Mulk ayat yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala. Allah tidak mengatakan siapa di antara kamu yang banyak amalnya. Bukan ini yang menjadi penilaian utama. Tetapi yang menjadi penilaian utama adalah yang paling baik kualitasnya, yang paling bagus amalnya. Yang diterangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dengan menukil ucapan salah seorang ulama tabi'ut tabi'in, Imam Fudail Ibnu Iyadh rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan ayat ini, ahsanu amala, yang paling baik amalnya artinya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dalam niatnya, yang paling ikhlas mengharapkan wajah Allah semata-mata, dan yang paling tepat, yang paling benar sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi inilah yang diuji dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ikhlas artinya yang ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah semata-mata, bukan untuk mencari sanjungan, pujian ataupun balasan duniawi. Dan yang kedua, aswabuhu, yang paling tepat, yaitu yang paling sesuai dengan petunjuk Allah yang dipraktekkan oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah dua syarat diterimanya amal, dua syarat diridhoinya amal perbuatan manusia yang banyak disebutkan dalam
isyaratnya dalam beberapa ayat Al-Quran yang lainnya. Misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, mengharapkan pertemuan dengan Allah di surga nanti, hendaknya dia mengamalkan amalan saleh dan janganlah dia menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Inilah dua syarat diterimanya amal perbuatan manusia. Yang pertama adalah ikhlas, menjauhkan diri dari segala penyimpangan niat, perbuatan syirik yang kecil maupun yang besar. Ini adalah konsekuensi kandungan utama syahadat kita yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar, tidak ada Tuhan yang pantas disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan yang kedua adalah amal tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang Allah turunkan, yang kemudian dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah konsekuensi dan kandungan utama syahadat kita yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Oleh karena itulah, mentaati Allah, mentaati Rasulnya, ini kita ketahui perkara yang banyak diperintahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahkan disebutkan di dalam lebih dari 30 ayat. Disebutkan dalam Al-Quran di dalam lebih dari 30 ayat. Sampai ketakwaan dan ketaatan kepada Allah itu digandengkan dengan keharusan mengikuti petunjuk para nabi yang dibawa oleh para nabi alaihissalatu wassalam, yang berarti orang yang tidak mengikuti petunjuk para nabi dan para rasul tidak akan mungkin bisa mencapai ketakwaan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan Nabi Isa alaihissalatu wassalam di dalam surat Ali Imran. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, "Waji'tukum biayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un." Dan aku datang kepada kalian, wahai Bani Israel, dengan membawa tanda bukti kebenaran dari Allah, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku, yakni kepada nabi yang diutus. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh alaihi salatu wasalam menyebutkan seruan Nabi Nuh kepada umatnya, "An'budullaha wattaquhu wa ati'un." Wahai kaumku, hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata, hanya menyembah kepadanya, bertakwa dan taatlah kepadaku. Tidak akan bisa diwujudkan ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, keimanan yang benar kepada Allah kalau tidak mengikuti praktek dan petunjuk yang dicontohkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena inilah, ya, hal ini merupakan prinsip penting di dalam Islam. Bahkan digandengkan dalam sebuah ayat Al-Quran, "May yuti'ir rasula faqada ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Orang yang mengingkari petunjuk para nabi dan para rasul, berpaling dari pembimbingan mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia mengingkari petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dia tidak akan mungkin mencapai keridhaannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-31. "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, wahai Rasulullah, kepada semua manusia, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, barang siapa yang mengaku ingin mendekatkan diri kepada Allah, mencari keridhaan Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jangan mengadakan cara-cara sendiri dalam beribadah, ikutilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang paling sempurna dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semua orang bisa mengaku, tapi siapakah yang diterima pengakuan cintanya kepada Allah? Hanya satu, yaitu orang yang mengaku mencintai Allah kemudian membuktikannya dengan mengikuti, mengamalkan sesuai dengan keridhaan Allah,
yaitu yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, ini menjadi satu kaidah penting dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa petunjuk dalam Islam yang lengkap dan sempurna ini sudah mencukupi, ya, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah mencukupi bagi kita semua untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak perlu kita mencari yang lainnya. Tinggal kita belajar, tinggal kita pelajari dan renungkan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara beliau beribadah, nasihat beliau untuk meningkatkan iman, cara beliau menafsirkan dan menjelaskan Al-Qur'an. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipuji di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Yakni praktek Al-Qur'an itulah yang paling sempurna dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Aisyah, istri beliau Ummul Mukminin yang mulia? Beliau mengatakan radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Yang paling kuat menegakkan hukumnya, yang paling sempurna dalam beribadah kepada Allah, yang paling sempurna menjalankan perintahnya, paling sempurna menjauhi larangannya, tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin seseorang Muslim yang mengaku mencintai Allah, mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mencari petunjuk lain untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala selain dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang dijelaskan dan dipraktekkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya konsekuensi iman yang benar adalah kita ridha kepada Allah, kepada agama Islam, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa artinya ridha? Merasa gembira, merasa cukup sehingga tidak butuh kepada yang lain. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasula." Akan merasakan kelezatan iman, kesempurnaan iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, sebagai sembahan satu-satunya. Dia tidak akan mencari sekutu yang dijadikan tandingan. Dia tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak akan menyerahkan segala bentuk ketundukannya lahir dan batin, batinnya kecuali hanya kepada Allah semata-mata. Wabil islami dinan, dan ridha kepada Islam sebagai agamanya. Dia tidak akan membela dan mengikuti selain petunjuk Islam. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Dia tidak akan mengambil panutan kecuali hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan menjadikan petunjuk kecuali hanya petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, ini konsekuensi iman yang harus kita yakini, sehingga untuk perbaikan diri kita, untuk menyempurnakan amal ketaatan kita agar dekat dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, kita hanya diperintahkan untuk belajar. Tidak perlu mengadang-adakan hal-hal yang tidak dicontohkan di dalam Islam. Tidak perlu merekayasa atau memodifikasi sesuatu yang baru, karena di dalam Islam petunjuknya lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, lengkap dan sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan, lengkapkan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul islama dinan, dan telah aku ridhai agama Islam ini sebagai agamamu. Allah tidak akan meridhai selain agama Islam yang Allah turunkan ketika ayat ini, yang Allah telah sempurnakan ketika ayat ini turun. Maka apapun yang datang lebih daripada apa yang telah Allah turunkan ketika ayat ini turun, yang Allah telah sempurnakan ketika ayat ini turun, maka itu bukan termasuk Islam. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala mengatakan tentang ayat ini, فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذٍ دِينًا فَلَا يَكُنُ الْيَوْمَ دِينًا.
apa saja yang tidak termasuk agama yang diridhai oleh Allah, yang disempurnakan oleh Allah ketika turunnya ayat ini, maka hari ini pun bukan termasuk agama Islam yang diridhai dan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, salah satu di antara kewajiban kita ya dalam berislam adalah berusaha untuk meyakini kesempurnaan Islam, bahwa semua yang dibutuhkan oleh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencapai surganya, menghindarkan dari azab neraka, semua telah dipraktikkan dengan sempurna oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dengan sanad yang sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tertinggal, tersisa sedikit pun wahai kaum muslimin, amal perbuatan yang bisa mendekatkan kamu ke surga dan menjauhkan kamu dari neraka, kecuali semua telah dijelaskan kepada kalian dengan lengkap dan sangat terang. Oleh karena itu tugas kita tinggal belajar dan mengikuti, insyaallah inilah yang akan menyelamatkan kita, inilah yang akan menjadikan kita senantiasa menempuh jalan yang lurus, yang lurus dengan taufik dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ana bihadi sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'ashiral muslimin, jamaah salat jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini saya akan menambahkan dengan sebuah kisah yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim untuk memperjelas penjelasan yang kami sampaikan di khutbah yang pertama tadi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada 3 orang sahabat yang berkunjung ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada istri beliau bagaimana ibadah beliau ketika di rumah. Bagaimana ibadah beliau ketika sholat malam, ketika puasa sunnah, ketika bergaul dengan keluarganya. Maka diterangkanlah kepada mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya untuk salat tahajudnya, beliau tidur dulu di awal malam, nanti sepertiga malam yang terakhir baru bangun sholat malam atau sholat tahajud. Kemudian beliau kadang-kadang berpuasa sunnah, kadang-kadang tidak. Selain puasa Ramadan, beliau kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Kemudian dalam bergaul dengan keluarganya, layaknya manusia normal yang lainnya, beliau bergaul dengan keluarganya. Ketika sahabat ini karena semangatnya mereka beramal, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, setelah dijelaskan, ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap ibadah ini sedikit. Orang kalau sudah semangat, ibadah yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dianggap kurang, dianggap sedikit. Akhirnya apa yang mereka katakan? Ya, aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tentu saja kita tidak bisa dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah telah mengampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Jadi kita harus lebih lagi, kata mereka. Akhirnya orang yang pertama dari 3 orang ini mengatakan, amma ana fa aqumul laila wa la arkudu abadan. Mulai saat ini saya akan sholat sunnah semalam suntuk dari habis isya sampai subuh setiap malam, tidak mau tidur. Orang yang kedua dengan semangat juga mengatakan, amma ana fa asumu dahra wa la uftiru abadan. Kalau saya tiap hari akan berpuasa Ramadan maupun di luar Ramadan, pokoknya sepanjang tahun tiap hari puasa. Yang ketiga mengatakan, amma ana fa'atazilun nisa'a wa la atazawwaju abadan. Kalau saya akan menjauhi perempuan, tidak mau berkeluarga, tidak mau menikah selama-lamanya, hanya berzikir dan beribadah saja. Ketiga orang ini mengucapkan dengan semangat. Ternyata ucapan mereka telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dipanggil 3-3-nya menghadap. Beliau menegur mereka. Beliau mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian tadi yang mengucapkan ini dan itu,
Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah demi Allah, aku ini adalah hamba yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kamu sekalian. Tidak ada yang lebih mulia, lebih bertakwa, lebih sempurna dalam ibadah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinni asumu wa uftiru. Bersamaan dengan itu, kalau puasa sunnah, saya tidak tiap hari. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang juga tidak. Untuk puasa yang sunnah, yang tidak wajib. Wa usalli wa arkudu. Untuk salat malam, saya juga melaksanakan salat tahajud di malam hari, tapi diselingi dengan tidur, tidak salat semalam suntuk. Wa atazawwajun nisa, saya juga menikah berkeluarga layaknya manusia normal yang lainnya. Dan beliau menutup dengan teguran yang keras dalam hadis ini, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan cara-cara beribadah seperti ini, dia bukan golonganku, bukan termasuk umatku. Coba kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketiga orang sahabat ini sepintas melakukan amal yang kelihatannya baik. Bayangkan orang yang ingin sholat setiap malam, semalam suntuk, habis isya sampai subuh. Siapa yang mengatakan ini buruk? Kalau pertimbangannya pikiran dan perasaan. Yang kedua ingin setiap hari puasa sunnah, luar biasa. Yang ketiga hanya ingin berzikir, tidak mau disibukkan dengan berkeluarga, berumah tangga, ya, menikah, tidak mau. Dia hanya ingin berzikir, membaca Al-Quran, ibadah saja. Tapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya? Niat mereka jelas ikhlas. Buktinya mereka datang sembunyi-sembunyi ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ingin dipamerkan di depan umum. Amal perbuatan mereka kelihatannya baik. Tapi dalam Islam bukan cuma niat. Niat yang benar, kalau cara beramalnya salah, tertolak. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amal dalam Islam, tidak ada contohnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Jadi pertama, tidak cukup dengan niat. Niat memang ini adalah amalan hati. Tapi dalam Islam ada amalan hati, ada amalan anggota badan. Anggota badan harus sesuai dengan petunjuk yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amalan hati harus ikhlas. Dua-duanya terpenuhi, baru diterima amalnya. Yang kedua, amal itu tidak boleh pertimbangan atau ukuran baik atau tidaknya hanya berdasarkan akal dan perasaan. Kalau berdasarkan akal dan perasaan, tentu lebih baik kita katakan sholat subuh kalau begitu 4 rakaat saja. Kita baru bangun tidur, masih kuat tenaga kita. Kenapa 2 rakaat? Kita katakan tidak boleh. Harus 2 rakaat, karena itulah yang Allah turunkan. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pula amal-amal Islam yang lainnya. Jadi kesimpulannya, ya, amal-amal itu untuk kita menentukan kebaikannya, maka semua yang baik telah ditentukan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipraktikkan dengan sempurna oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya dalam hadis tadi beliau mengatakan, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya dibandingkan kamu sekalian. Oleh karena itulah, hanya dengan kita belajar dan merasa cukup dengan petunjuk yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjadi seorang muslim yang sejati, seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, seorang yang benar-benar menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mencukupkan diri dengan hanya mempelajari dan mengamalkan petunjuk yang beliau bawa, tidak melakukan hal-hal yang di luar petunjuk beliau. Maka semoga khutbah ini juga menjadi sebab kebaikan bagi kita semua dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, menjadikan kita istiqamah di atas jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم
واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.